Arena perjudian sabung ayam di pekarangan rumah Desa Taman, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, digerebek tim Satuan Tugas, Satgas, Operasi Semeru Polres Situbondo, Minggu, 24 Maret 2024, sore. Dalam penggerebekan yang dipimpin Kasat Samapta, AKP Sutpendi itu, petugas berhasil menangkap 4 orang penjudi di lokasi arena sabung ayam tersebut. Selain itu, polisi juga menyita 7 ekor ayam jago, 4 buah kasa atau tempat ayam, 1 buah galangan, 2 buah ember dap 10 unit sepeda motor. Selanjutnya, guna proses penyidikan para penjudi dan barang buktinya diamankan ke Mapolres Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumbahadi Rahmanto melalui Kasat Samapta, AKP Sutpendi mengatakan. Pada saat anggotanya melakukan patroli mendapat informasi adanya perjudian sabung ayam di pekarangan rumah warga. Setelah itu, kata mantan Kapolsek Panarukan ini menjelaskan, anggota langsung bergerak ke lokasi arena perjudian sabung ayam tersebut. Meski banyak yang berhasil melarikan diri pada saat tiba di lokasi sabung ayam, lanjut Sutpendi, namun pihaknya berhasil mengamankan beberapa orang penjudi dan puluhan motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Dikatakan, dalam operasi Pekat Semeru ini merupakan bentuk komitmen Polres Situbondo, yang tidak akan mentolerir segala bentuk perjudian yang meresahkan masyarakat tersebut. Terima kasih. Jadi pada hari Minggu, pada saat kami dari Satuan Mata melaksanakan patroli, dapat informasi bahwa di Dusun Taman Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, ada kegiatan yang diduga judi sambung ayam. Akhirnya kita laksanakan penyelidikan melalui unit intel. Setelah A1 di sana ada aduan ayam yang ditenggari adu judinya, langsung kita laksanakan penggerebekan. Dalam penggerebekan itu kami berhasil mengamankan 4 orang yang diduga ikut melakukan perjudian sambung ayam itu, dan juga ada beberapa barang bukti sambung ayam, diantaranya 7 ekor ayam dan juga sepeda motor, ada 10 unit. Terus untuk sekarang sudah untuk tersangka diserahkan ke? Nah, tadi untuk tersangka langsung kami amankan, kami serahkan ke Reskrim untuk ditindaklanjuti, dilakukan penyidikan, nanti dilaksanakan gelar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.